kabeh sing umum. Ceploki kabeh. Ya guys, kembali lagi bersama Arsa SR. Kali ini kita dapat proyek CB macet guys. Save your body. Bisa jalan ini rodanya, persneling juga nggak bisa, ini juga macet ada. Sebelum kita menurunkan mesin, jangan lupa like, comment, dan subscribe Arsa SR. Asik. Ya guys, lanjut kita bongkar ya. Karbu pakai PE guys. Ini gak sendirian guys, ini ada temannya nih guys. Ini juga lagi merakit mesin GL capek yang biasanya GL cepek itu guys. Ya ini guys, anaknya guys. Wow. Wah. Guys. Ya guys. Ini mesinnya guys. Ini belum jadi nih guys. Masang bensekel. Ngeduna ijen tatak guys.
Nah guys, sudah turun guys mesinnya guys, baru kita bongkar guys, dan baru kelihatan guys. Wabot guys, kita singkirkan dulu guys si kopi dari GL CB Tapeng. Ini kacangannya bro guys, proses ya guys. Ini ternyata penyakit yang dari macet guys, ini salah satu dari penyakitnya. Klakernya ambrol, rocesnya ambrol ini guys, klaker kacangan. Ini lagi pencopotan rasio guys. Berarti kayak memang perkara itu apa? Kena sepai. Iya. Kena sepai. Mari dong. Ternyata kemasukan sepe juga guys. Ini sepe masa ada dua, mana satunya ini. Ya ini guys, ini kemasukan sepe.
Dan ini penyebabnya juga lager kacangan nabrol roces. Dek. Wah. Cincinnya mudung, guys. Guys, angkat sih, guys. Sik, guys. Mau sih. Ya guys, ini ternyata penyebab dari kemacetan dari motor GB Basic GL Series. Ternyata kemasukan spare, guys. Ini spare-nya, ini nyangkut di gigi rasio, guys. Sehingga macet-cet. Dan ada lagi ini kacangan. Nah, ini guys, kelihatan guys. Nah, ini juga ambrol, guys. Kacangannya harus ganti, guys. Yang lain masih aman lah. Makanya, guys, kalau ngisi oli atau masang apa atau apa itu harus hati-hati, guys. Lebih baik juga olinya kalau bekas disaring dulu biar gak kemasukan kotoran. Ya, ini salah satunya spray masuk, guys. Untung masih nyangkut. Kalau ambrol, wah, enak, guys. Keluar uang banyak, guys, kalau ambrol, guys. Iya, guys. Mantap, guys. Karet tanjurnya GL cepeknya hilang, guys. Semoga bermanfaat, guys, ilmunya.